guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay Stardew Valley. Oke guys ya. Nah guys, di episode sebelumnya guys, sebenarnya bukan episode sebelumnya guys, sangat menyedihkan. Sebenarnya gue tadi udah bikin satu hari guys ya, untuk maksudnya untuk episode kali ini gue udah bikin satu hari ya, dan udah ke-save di tanggal 1. Jadi kalian skip nih guys, dari spring akhir bulan terus tiba-tiba masuk tanggal 2 gitu. Tanggal 1 nya kenapa ya? Tanggal 1 nya sebenarnya gue udah record guys, taunya OBS nya error. My god. Nasib guys. Ya, jadi apa aja yang udah gue kerjakan di tanggal 1 itu, yaitu adalah gue ngambil ini guys, steel pickaxe ya. Jadi sebenarnya udah jadi, dan akhirnya gue ambil dari si Clean gitu ya. Gue ambil dari Clean, terus abis itu gue ke supermarket untuk beli bibit melon dan juga bibit corn ya. Kenapa gue ngambil itu? Karena untuk melengkapi ini guys di community center. Nah ini ada melon dan ada corn tuh ya, itu melon dan jagung gitu. Dan kalau pumpkin belum ada sama sekali. Tapi ini kayaknya pumpkin nggak perlu, karena dua ini aja udah cukup guys, melon dan corn ya. Karena butuhnya dua gitu ya sisanya. Karena ini yang pertama udah ya, untuk parsnip. Parsnip apa guys ya? Entahlah, parsnip atau bawang bombay? Enggak lah, nggak tahu guys apaan parsnip. Nah, terus udah sih itu doang paling, sama beberes ini, beberes ladang, udah. Ya udah, gitu aja guys. Sedih banget kayak itu. Udah di hari kedua udah numbuh malah. Mohon maaf banget guys ya, emang rekamannya payah nih OBS, kesel banget gue. Masa error? Coba bentar ya, gue cek sekali lagi biar nggak terjadi error. Cek. Halo. Sel banget gak sih? Udah rekaman tapi error gitu. Aduh, sel banget. Udahlah guys ya, kita lupakan kesalahannya itu. Jadi masih tanggal 2 deh tuh. Jadi ganjel kita guys. Harusnya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi sekarang 2, 3 gitu. Ya ampun, payah emang OBS. Sedih gue. Sering banget error guys sekarang, semenjak ada update. Update yang aneh-aneh terus jadi error. Ya ampun, kenapa nggak yang stabil aja sih? Gitu kan? Stabil kan enak guys ya, aman gitu. Oke, Gemoy udah gue kasih makan juga, kasih minum maksudnya, makannya dia nyari sendiri. Sekarang gue mau kasih makan bebek. Apa nih guys? Oh ini, gue kira ular dong. Gulu bebek guys, lupa gue. Iya, kadang bulu bebeknya lepas gitu loh guys. Dan ternyata bulu bebeknya itu sangat berharga ya, bisa kita jual mahal gitu. Emas pula lagi kan tuh. Dah. Oke, kita keluar dulu guys. Dan kita ke samping, beri salam dulu pada ayam-ayamku. Nah ini gue harus sedia makan gak? Saya beli makanan terus nih. Kenapa? Karena udah waktu itu 3 hari guys ya, nggak dikasih makan gara-gara lupa beli. Bukan lupa beli ya guys, sebenarnya gue pengen beli, cuman Marlinya tutup gitu kan, akhirnya nggak bisa kebeli. Dan menyedihkan sih. Mereka bete gitu kan, mereka bete karena nggak dikasih makan, dan akhirnya hatinya berkurang gitu setengah. Duh, gue kayak ngomong dejavu guys, ngomong dua kali. Padahal tadinya di record sebelumnya gue udah ngomong di tanggal 1. Salah gak sih? Gue pengen inget-inget lagi kan. Nah yuk. Eh belum kesedot ya? Iya ding, lupa. Aduh emang payah nih guys OBS. Saya error. Gue lihat, gue cek lagi sekali lagi guys ya, gue ngeri error banget gitu kan. Tuh aman sih, cek. Jadi tadi tuh gue udah ngerekam guys di tanggal 1, cuman pas udah gue stop gitu recordingnya, jadi ngehang. Ya Allah, langsung lemes gue. Kelewat satu hari, mana udah nge-save lagi kan. Ya ampun, seharusnya gue ngeceknya sebelum nge-save ya. Kayaknya itu buat pelajaran gue sih guys ya. Jadi harus dicek
Lagi ini udah bisa gua cari. Oh belum kuat ya buat ngancurin ini. Kalau ini udah nih harusnya. Wih, udah kuat guys. Yoi, wuzet, ngeri. Tinggal itu sih, belum ya. Oke, kalau gitu gua akan jual-jual dulu guys sebentar. Wih, udah jadi nih. Oh, bukan nih. Ini ya, madu. Yes, yes, madu. Ini jual telur bebek, telur ayam. Telur ayam sekarang gua jual semua guys. Nggak terlalu gua pentingin ya. Untuk susu gimana nih? Susu dan bulu bebek. Bentar, bulu bebek ada di community center kah? Oh, nggak ada. Madu juga tidak ada. Ya, udahlah. Bulu bebek, gue pernah nyimpet nggak ya? Atau dia bisa gue taruh? Enggak sih. Bukan artifak dia, guys. Sepertinya gue belum naruh kemana-mana ya. Inian. Nah, tuh. Taruh itu aja. Terus naruh susu emas. Gue lupa susu emas di mana sih kah? Oh iya nih. Dah cukup lah. Berarti susu sekarang udah bisa gue jual ya. Terkecuali yang ungu ya. Kalau ungu, ini gue tarik ya. Gue jadiin keju guys. Gue sampai lupa lagi. Pak mulu. Dah susu udah gue jual juga lagi. Ya udahlah. Dah yuk. Nah, ngumpulin ini ya nih guys. Ada anggur, banyak anggur sekarang. Karena musim panas ya. No. Kok mau dimakan sih? Gue jadi sekarang berkeliling-keliling nyari anggur atau enggak apel guys. Apel, berry. Kadang ada berry guys. Gitu ya. Oke, sebentar. Jadi, mohon maaf banget guys ya. Di tanggal satunya kelewat pelajaran buat gua ya, sebelum ke save ya kudu gua cek dulu rekamannya udah kelar apa belum gitu. Untung belum kemakan 2 hari gitu kan, makanya gua sekarang ya nggak jualan lagi Marni. Susah banget guys gara-gara itu tuh. Gua kadang nggak beli makanan, kenapa? Karena Marninya nggak ada di rumah gitu, senam mulu dia. Ya wajar sih guys, kan itu dia ibu rumah tangga ya, sudah mungkin butuh kesehatan yang lebih penting guys daripada jualan. Ya bagus sih Marni guys ya. Tapi dia sahabat kita yang paling dekat guys ya, kalau dilihat dari sini nih tuh. Paling dekat, kalau cewek paling dekat kita adalah Abigail. Abigail baru 2 hatinya. Gimana caranya guys ya? Kayaknya kudu dikasih ini sih, hadiah terus. Ya ada clay, cacing di sana. Itu ada leah. Bukan leah. Itu siapa ya? Apa leah dia? Gue lupa guys. Atau cowok? Yang cowoknya yang suka sama leah ya? Gue lupa. Kayaknya yang cowoknya deh itu. Si Leo apa ya? Sal banget gue. Si nama orang. Ya dah. Gue pengen ngapain nih guys? Gue sampe bingung kan gara-gara ke distract gagal ke save. Sebel banget gue. Gagal ke save, gagal record di hari pertama. Sedih banget guys. Gue mau ngapain ya? Jadinya kan bingung gue. Gak ada yang bisa gue lakuin gak tuh. Kayak muter-muter gak jelas. Dulu tadi udah mau gue kasih judul gitu kan, nanem apel, melon sama wih apa nih, wih baru nih guys. Ya kita ke museum guys, kasih ke Gantor ya artifak baru nih, sewing stick. Wow apa itu guys, wow boleh juga nih guys. Kui lah, kui kita lewat sini, motong jalan bercepat. Gua nggak bisa lari lagi apa ya, kurang kencang larinya guys. Sebenernya bisa jalan tembus sih, kayak yang naik kereta-kereta itu guys, cuman gue belum hafal. Tuh, kenapa pada ngumpul disitu dah. Halo Gantor. Nih buat lah. Nah bisa kan. Ih mantep sih nih. Ding, sip. Ada hadiah kah? Oh gak ada. Payah nih Gantor, gak ada hadiah mulu. Pada sini semua nih. Oh
pada mancing kali guys ya. Musim panas cuy. Oh iya, musim panas kan pasti ikannya beda guys. Bener juga, coba ya. Baru ingat lagi gua. Kita coba mancing guys ya, sebentar ya, sebentar. Gua kepo nih, coba kita tangkap satu aja. Ya juga, kan kita ada misi di community center ya. Ya elah, green hell gua. Iya bener juga guys, bener. Coba ya kita cek dulu ikan apa yang tersedia di sungai. Di community center tuh ada misi untuk ngambil ikan yang berbeda di musim yang berbeda maksudnya gitu ya. Ayo dong. Ya ampun, green algae mulu. Lama banget ya. Sebel banget gua. Ayo dong. Dapat. Let's go. Ya, pada pulang. Gerame juga pada pulang. Nah, itu dia ikan. Bentar ya, kita cek dulu guys ya, ikan apa yang akan kita dapatkan di musim panas ini. Semoga ada ikan yang kita cari untuk rainbow trout, coba ya. Yah, bukan. Fish tank, coba kita lihat ya. Night fishing bundle, waduh, ikannya udah river fish bundle. Ah ini, tuh catfish dan shad ya. Rasanya kita pernah dapet dah guys ya, catfish dan shad itu. Ini belum pernah sih kalau sisanya nih, susah banget. Catfish dan shad ya, pernah dapet gua guys. Catfish pernah, shad juga pernah. Cuman kalau catfish itu susah sih sebenarnya nangkapnya ya, karena dia gesit banget dan ya kudu apa ya, sabar sih sebenarnya, ngatur itunya, temponya gitu. Nah ini kita coba lagi kali guys ya. Itu tadi rainbow trout, bukan ikan spesial sih. Ya ampun, green algae mulu dah. Ayo dong, ikan yang beda kayak. Nah, yuk, let's go. Semoga shad ya guys ya. Kayaknya sih bisa shad sih. Oke, dapat. Ya, bukan sunfish. Susah guys ya, sumpah. Apa ya? Kita coba aja nih sekali lagi guys ya. Udah dua ikan beda, rainbow trout sama sunfish. Ya. Nah, cepet lagi, sip. Coba gue kepoin dulu. Tiba-tiba gerak. Oke, dapet. Ah, pike. Kok gak ada ikan ya guys ya? Ikan yang kita cari tuh, shad sama catfish. Bisa dapet gitu, apa di danau ya guys ya? Yaudah deh, di hari berikutnya aja kali ya. Bentar, tangkap dulu sekali lagi. Gue kepo. Brem tuh, ikannya beda kan guys. Oh ini karena muara sih. Bener juga, karena muara itu brem tuh ikan laut guys, tau gue. Oh ikan malam. Wah, karena kita belum punya ikan-ikan itu, jadi gue taruh di kulkas aja deh guys. Ya, gak akan gue jual dulu, karena ikannya beda-beda tuh tadi. Coba gue kepo untuk nangkap sekali guys di danau ya, ikan apa yang akan kita dapatkan sebelum kita tidur lagi ya. Yuk. Abigail, halo Abigail. Hihi, kita beri salam aja guys, nggak pernah ngasih apa-apa. Sebenarnya kalau mau cepet itu kayak dikasih hadiah sih. Cuman hadiahnya gue belum hafal dia apa sih sukanya gitu kan. Nih gue kepo sekali guys ya, kita tangkap sekali di danau. Kalau danau apa ikannya gitu kan? Tes ya. Ampun. Tapi itu sekarang kita sampah ngambil loh guys. Karena bisa diolah ternyata. Udah punya mesinnya kita guys di rumah. Enak bener kan? Ya nggak ada perlawanan ikannya. Set. Jah sama. Oh beda carp. Coba ya. Tuh. Nggak ada yang dibutuhin. Community center. Beda-beda ternyata guys ikannya, tapi waktu sudah agak malam, jadi mending kita balik aja guys ya. Kuy, mari kita balik kuinga. Nah. Wah, anggur nggak ada sama sekali karena udah gue pungutin tadi guys di hari pertama. Kelewat, sial banget emang.
OBS, OBS. Masa error, guys? Aduh, sebel banget gue. Siram dulu dah. Nah, udah gue siram kan ya? Oh iya, udah. Oke lah, kalau gitu kita istirahat dulu, guys. Taruh-taruhin dulu anggur, ya. Ah, ini mah jual aja. Ikan ya. Tunggu. Ballhead, Hollywood, oh. Carp. Oh, ini belum ada semua, jadi gue taruh aja. Ini, madu. Oke, okay, green algae. Oke, jual aja ya green algae-nya. Kayaknya gue butuh ikan yang spesial, guys. Oh, halibut udah ada nih. Ghost fish. Berarti halibut sini gue jual aja ya. Jangan deh. Gue pindahin aja ke sana. Ke samping ya. Nih. Masuk. Coba sini ada ikan. Oh, udah ada carp ya. Carp udah ada, pike juga udah ada. Jadi gue jual aja ya. Brem-brem udah ya? Lo brem belum? Oke. Berarti pike aja yang gue jual. Ini green algae kok gak ada lagi ya, sih? Aneh. Oh, ini. Nah. Dah. Gue mau ngapain sih tadi? Jual ini, guys. Pike. Nah. Karena udah ada gitu kan. Tinggal gue taruh ini ya. Nah. Nah ini. Terus. Clay. Ampun gue muter-muter clay. Nah dah. Ntar ya guys ya. Gue mau jualin dulu ikan. Lumayan kan. Sama anggur. Dah sip. Wait. Bentar. Udah jadi nih. Mayonnaise. Sip. Balang ya. Langsung. Gitu guys. Sip. Nah, tidur yuk. Nyalin dulu HP gue. Tadi gue gelap-gelapan ya. Nah, ini sebelum nge-save. Ini gue cek dulu guys. Gue cut dulu mendingan ya. Daripada gue error lagi gitu kan. Nyebelin banget dah. Oke, bentar. Oke, cek. Udah gue mulai lagi guys ya. Nah, gitu caranya. Sebelum ke-save gitu. Karena di sini udah ke-save guys. Tadi gue tuh jadi case-nya itu adalah. Setelah lewat ini baru gue cut. Gitu, ternyata pas nge-cutnya itu not responding. Nge-crash. Dan kondisinya udah ke-save tuh. Save ini guys. Sebel nggak? Auto-save-nya. Jadi ya udahlah. Tajir duit kita guys, mantap. Kencong banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Harusnya udah selesai nih video gue, jadi bikin video lagi guys. Banyak kupu-kupu coy. Seneng banget gue musim summer. Bentar, lupa gue, Gemoy. Untung belum kemana-mana, Gemoy. Nah, ada surat, guys, tiba-tiba. Apakah ada misi tertentu lagi, kah? Coba aja. Siram-siram, menyiram dulu, kita. Oke, sip. Mantap. Habis, ya. Ih, pas banget, dong. Mantap. Silo. Oke. Kita baca surat dulu guys, bentar. Waduh, oh dikasih makan kita. Apa ini? Oh bukan daging. Sashimi. Wih, dia bisa masak sashimi guys. Baik banget ya si Linus. Bentar, gue cek dulu nih OBS. Cek. Aman guys. Sip. Sebel gak tuh, gue sampe jadi waspada lagi kan gara-gara gagal. Aduh, ini gue harus cari beli makan lagi sih ya, karena kadang gitu Marni nggak ada di rumah guys, sebel gua. Ya ambil dulu. Udah nih keluar bebeknya. Oh ini ada lagi nih guys, sempet. Aduh. Oke, kasih makan dulu. Oke, sip. Dah. Oke, lanjut kandang sebelah. Wak, baik. Taruhin dulu. Sip. Beri salam. Oke, ambil telurnya. Beri salam kembali. Lanjut. Cepet kan guys. Nggak kayak di Harvest Moon guys. Capek. Ngasih makan peternakan aja. Capek banget. Jadi mendingan nyewa itu ya guys ya. Apa namanya?
nyewa kurcaci ya buat bantuin. Nyewa nggak? Guys, sebenarnya mereka membantu sih guys, bukan kita nyewa ya. Dan mereka baik gitu, mau membantu kita ya. Memang karena kita juga udah ngasih ini sih, kan tipsnya itu kita ngasih susu apa gitu, kayak ada imbalannya juga. Mereka nggak hanya tanpa pamrih ya, ada imbalan ya guys. Ya iyalah, kerja beginian gitu, capek guys. Sip, udah, let's go. Set pedang. Ini udah juga ya, lupa gua. Ini udah guys kayaknya. Oh iya udah, lupa. Oke, dan gua coba ke jual-jual ya. Jual-jual lagi. Oh, ini daripada gua jual, ini aja nih gua kasih mayones dulu. Nah, yang ini gua jual enggak apa. Jual, 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 jual. Sip. Mantap. Ah, iya juga. Ini guys, mesin ini bisa ke sini ya. Nih. Nah, tuh, ya kan? Keren loh, guys. Itu tanaman udah gue siram juga. Mending gue ke rumah Marni dah, beli makanan guys ya. Makanan peternakan ya, biar gak chaos lagi gue. Gawat kalau sampai chaos lagi. Ini gue bersih, sekalian gue bersih dah. Kadang bumbu lagi gitu guys. Kalau yang kayak gini-gini gak apa-apa tuh, bisa kita skip. Oke, okay. Semoga dia jualan guys ya hari ini. Semoga. Coba kita kesini masuk. Duit kita tajir juga guys. Ah, jualan. Ah, kemana aja lo? Beli yang banyak guys. Terus aja beli 100 kali ya. Biar persediaan kita banyak gitu kan. Mantap, duitnya tekor langsung. Gila, tekor guys. Langsung. Buset, pas banget dah, tapi aman kita guys. Dah ya, tajir lu kan, habis duit langsung. Tapi gua rada kepo nih guys, mau ke sini nih, ke pojokan tuh biasanya ada tanaman liar yang bisa kita ambil gitu. Bukan tanaman sih, buah ya, cuman itu kayaknya spring sih. Kalau summer gua nggak tahu ada apa ya, coba ya di musim spring gitu. Kalau di summer gua entah, nggak ada ya di sini biasanya nih guys. Tapi ada berry lumayan. Ya sepertinya tidak ada ya. Ya tidak ada. Kalau nggak salah nih kita udah bisa masuk nggak sih guys? Gue lupa deh. Oh iya udah bisa. Jangan dah. Gue lupa kesana tuh tembusnya yang di itu apa yang di apa yang di tulisan sewer-sewer itu guys, yang dekat rumahnya, rumahnya siapa ya? Gue nggak tahu lagi namanya. Si rock and roll itu loh guys, bukan rock and roll si, iya benar yang rambutnya kuning rock and roll itu guys. Nih munculnya tuh kalau nggak salah di yang ada tulisan sewer itu guys, di sini nih. Nah ini di sewer ini kalau nggak salah ya. Coba gue udah bisa masuk tuh, benar kan? Bener guys di sini, tapi enggak, dah bisa tembus cepat, gitu. Oke, kayaknya gua mancing aja kali guys ya untuk hari ini, karena ada ikan yang harus kita kejar ya, termasuk itu yang ikan shad itu ya, sama apa namanya ukulele, ukulele, maksudnya ikan lele ya, catfish. Tapi gua kayaknya coba mancing di, coba di sini. Oke, bu ada apa di sini? Beda. Tahu kalau kalau tadi tuh sebelumnya kita di muara ya. Kalau di muara tuh campur ikan sungai sama ikan laut gitu. Karena brim gue dapet laut tuh, harusnya laut brim tuh. Berarti di muara ada juga gitu kan. Aduh, green algae mulu. Udah banyak green algae, ntar gue jual lagi dah. Ah, kita dapat berry emas ternyata. Jadi gue bisa kumpulin lagi guys ya. Oke, sebentar. Manage lama sekali. Nah, oke, mungkin daripada kalian nungguin gue mancing guys, gitu ya guys ya, capek kan.
Ntar gua katanya guys ya. Begini susah nih catfish kayaknya nih guys. Ntar catfish. Ah pike dong. Yaudahlah gua cut dulu guys ya, biar kalian gak bosen gitu. Oke, bentar. Oke guys, kita kembali lagi guys. Dan inilah beberapa ikan yang udah gua dapetin ya. Dan cuma ada ini, pike, rainbow trout, dan rainbow trout, dan sunfish, dan juga bream ya. Gak ada ikan set sama catfish ya. Jadi kayak kemungkinan ada di danau ya, danau atau di mana gitu. Mungkin ya, nanti kita coba lagi guys ya ke tempat danau. Tapi untuk sekarang ya udah yang kita dapetin itu aja dulu ya. Kayaknya lumayan juga buat kita jual. OP juga guys duitnya. Ya. Oke. Kita comeback dulu karena sudah cukup malam ya, sekitar jam 9. Jadi langsung aja kita comeback to home. Dan tidak ada siapa-siapa di jalan. Wow. Wih, apa nih guys? Apa nih? Ya ampun, kayu biasa. Sial. Oke, kita jual-jualin dulu guys ya. Ini dah, kalau yang mas-mas kayaknya nggak usah ya. Ini yang ini aja gue jual-jualin tuh. Ikinya jual, jual aja, ini jual, jual, jual. Dah, itu aja dulu yang kita jual. Dan ini kita masukin dulu ke kulkas, tapi nyalain dulu lampu gelap banget. Nah, ini PK terembetut gue ambil aja ya. Gue tuker brim, brim juga gue ganti ya. PK naik, sunfish naik. Nah, ini bisa gue jual juga ya. Nah, ini juga berry cheese-nya ya. Dan apa lagi guys? Udah ya. Oh ini sashimi taruh aja. Nah, terus gue mau naruh ini batu. Batuku 99 ya. Gue bingung dah. Nggak nyimpen batu lagi gue ya. Kok aneh. Salah woi. Salah sini woi. Nah, ya udah. Sip. Dah. Oke, kita jual dulu guys sebentar. Oke, gue kudu beli lampu sih guys di depan rumah. Gelap banget gitu. Ntar deh gue crafting. Atau ada ya guys, coba gue kepoin kayak crafting lampu gitu. Ini kali ya, torch. Satu kayu sama. Oh, dua sap. Oh, gitu doang. Oke, boleh lah nanti. Kita bikin lampu ya guys ya, gelap banget. Kalau malam. Oke. Kayaknya untuk episode kali ini gue sudahin sampai di sini guys. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel 7 dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mantap cuy. Intinya hari pertama di cut ya. Gara-gara OBS error. Mohon maaf banget guys ya. Dan ini pun sebelum gue cut, gue cek dulu nih guys OBS-nya. Jadi yaudah, bye bye. Cek dulu. Cek. Bye bye. Aman. Ya aman.